nak menjadikan semula manusia tak susah bagi Tuhan. Dia menjadikan manusia daripada tak ada asalnya kepada ada. Bumi ini tak ada apa benda kepada ada pun mudah. Setakat nak menghidupkan semula manusia dah mati, lagi mudah kata Tuhan. Yang paling pertama di akhirat bagi orang yang buat baik ialah bertemu dengan Tuhan. Syurga tu nombor dua, nombor tiga. Bertemu dengan Tuhan. Lepas tu boleh syurga dengan berbagai-bagai nikmat dalamnya, bidadari dan lain-lain. Jadi orang-orang yang macam ini, mereka tak yakin bertemu dengan Tuhan. Bahkan kalau kita bercakap tajuk-tajuk bertemu dengan Tuhan di akhirat, ini menjadi satu bahan yang tak diminati untuk dibicarakan. Sedangkan itu perkara yang paling utama yang menjadi janji Allah kepada manusia untuk bertemu dengan dia di akhirat. Di dunia mustahil. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakan wahai Muhammad, apabila malaikat maut telah diwakilkan untuk mengambil nyawa mereka, nyawa kamu semuanya. Summa ila rabbikum turja'un, maka kamu akan kembali kepada Tuhan kamu. Kamu akan mati maknanya. Pada waktu itu Tuhan sebut lagi, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Pada waktu itu, pada hari kiamat kelak, kamu akan tengok orang-orang yang melakukan maksiat ini tunduk kepalanya begitu. Tunduk menyesal. Tunduk dan menyesal, tunduk yang tak boleh buat apa lagi, dah terlewat di depan Tuhan mereka. Dan mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, ya Tuhan kami, baru kami nampak sekarang ini. Maksudnya sekarang ini di depan Tuhan tu, di akhirat tu. Di depan Tuhan. Ya Allah, kami dah nampak sekarang ini. Dan kami dengar dah. Boleh tak pulangkan kami balik ke dunia? Farja'na. Boleh tak hantar kami balik ke dunia? Dah tak boleh buat apa lagi dah. Farja'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan semula ya Allah, ya Tuhan kami ke dunia ini. Untuk kami buat baik, sebab kami dah yakin dah. Itu gambaran Tuhan kepada orang-orang yang tak ambil endah tentang akhirat, tak ambil endah tentang janji-janji Allah seksa neraka ini, akan bersikap macam itu pada hari akhirat kelak di depan Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, antaranya ayat yang lain Tuhan sebut, tak susah bagi Tuhan nak menghidupkan semula manusia, nak menjadikan semula manusia tak susah bagi Tuhan. Dia menjadikan manusia daripada tak ada asalnya kepada ada. Bumi ini tak ada apa benda kepada ada pun mudah. Setakat nak menghidupkan semula manusia dah mati, lagi mudah kata Tuhan. Firman Tuhan yang menyebutkan hal ini, wa huwa allazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dia yang memulakan mencipta alam ini daripada tak ada pun dia boleh buat, tapi sekadar nak mengadakannya semula kali yang kedua paling mudah bagi Tuhan. Walaul masalul a'la fis samawati wal ard. Kamu boleh melihat contoh yang ada di langit dan bumi itu. Tuhan boleh mencipta dulu tak ada, ada. Sekadar sekarang ni nak mengadakan semula setelah kamu dikiamatkan, itu mudah bagi Tuhan. Maka dengan sebab itu kejap ya. Sebelum saya berhenti ini, tujuan utama kita akan dibangkitkan semula hari akhirat ni, tujuan utama sekali untuk membalas orang yang buat baik, dibalas dengan baik. Orang yang buat jahat, dibalas dengan jahat. Dan ini mesti asas keyakinan untuk kita berubah. Tuhan sebut dalam 2-3 ayat saya nak baca ini. Antaranya disebut begini, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Kami tidak jadikan langit dan bumi ini sekadar nak main-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kami tak jadikan langit dan bumi ini melainkan dengan ada kebenarannya. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi malangnya ramai manusia tak ketahui. Apa dia? Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Ingat, hari penentuan merupakan appointment kita yang menunggu kita, iaitu hari akhirat. Itu ayat Ad-Dukhan 38:40. Lagi satu, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Kami tidak jadikan langit dan bumi dan ada di antara keduanya itu benda sia-sia. Tapi itu sangkaan orang kafir. Mana hidup ni setakat dunia aja. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka neraka wailah bagi orang kufur yang tak percaya tentang akhirat ini. Am naj'alil ladzina amanu wa amilus solihat kal mufsidina fil ard.
am naj'alil muttaqina kal fujar, atau adakah kami nak jadikan orang yang beriman tu sama saja dengan orang yang buat baik? Maknanya di dunia ni macam itu. Tidak ada beza orang buat baik dengan orang buat jahat, sama je. Kadang-kadang orang buat jahat mendapat tempat, tapi di akhirat kami tak akan layan begitu. Pasti yang buat baik dibalas dengan baik, yang buat jahat dibalas dengan jahat, sebab keadilan Tuhan penuh. Sebab Tuhan sebut dalam ayat yang lain, yang itu surah Sad, dalam ayat yang lain, wa khalaqallahu samawati wal ardh bil haqq walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Allah menjadikan langit dan bumi dengan tujuan untuk menjadikan manusia itu di dunia untuk mereka berusaha, dan Tuhan untuk membalas setiap yang jiwa itu di akhirat kelak tentang apa yang mereka telah lakukan. Dan sebagai ayat terakhirnya saya nak sebut kuat juga lagi, surah, tuan-tuan tengok surah An-Najmu, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Surah An-Najmu ayat 31. Allah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Tujuannya Allah untuk membalas orang-orang yang buat jahat di dunia ini tentang apa yang mereka buat keburukan, dan untuk membalas orang yang buat baik untuk membalas kebaikan di akhirat. Jadi kesimpulannya, keyakinan kepada akhirat asas untuk kita melakukan yang baik, dan asas juga untuk kita meninggalkan perkara yang buruk, kerana kita yakin seksa Allah itu tidak ada tolak banding, dan kita yakin balasan Allah tidak ada tolak banding. Tetapi sejauh mana ini boleh menjadi motivasi untuk kita berubah, itu maksud di sebalik keyakinan kepada hari akhirat, bukan setakat bilang.